saya Rizky. Seperti dua gitar yang punya nada yang berbeda satu sama lain, begitu juga kehidup yang kurasakan. Chord demi chord yang berbeda dan dimainkan bergantian, namun menimbulkan harmonisasi lagu yang sempurna, saling melengkapi. Sama seperti liku-liku kehidupanku, bahagia, sedih, kecewa, sakit hati, semua silih berganti ku alami, dan semua hadir saling melengkapi. Ah, sudah itu bro, percuma juga berandan. Apa sih? Sadar diri kau, berapa banyak pomet kau habiskan pertinaan pacarmu. Oleh ada bahumu, sakit kelamamu jomblo, belum manu kami. Banyak sarang laba-labanya, karena pernah ada cewek sandar. Dia ini itu sahabatku sejak SMP. Musik menyatukan kami dan menjadikan kami sahabat sampai sekarang. Sebenarnya, dia anaknya baik dan sangat jujur. Cuma, saking jujurnya, kadang-kadang ucapannya yang masuk akal itu sedikit menusuk di hati. Bersamamu, ku habiskan waktu, senang bisa mengenal dirimu. Rasanya semua begitu sempurna. Bro, untuk itu bermahal, susah didapat. Lihat itu cakar di pasar deh, banyak orang cari. Tapi kalau barang mahal, susah didapatnya. Lihat kok, kayak saya. Alasan kau cendol. Bagaimana mau kau dapat pacar? Kalau itu saya gitar mau kau urus, pacaran mau kasih sama itu gitar. Nah, mau kau pergi dulu studio sama itu, nah. Mau kau pergi terlihat tentang persiapan pensi. Saya kira ada gemet tak sebentar, nah. Ah, itu cuma ambil kisir langsung. Oi, cepat nih pak, jadi pulang nanti bapak tanah cari kinda ada ya, mamar itu. Siap, mamus ke. Bersamamu, ku habiskan waktu, senang bisa mengenal dirimu. Rasanya semua begitu sempurna, sayang untuk mengakhirinya. Janganlah berganti, berganti, tetaplah seperti ini. Berang nih. Wih, 15 min. Ayo pulang nih, gimana gitu ah. Ayo min. Mati meja. Gimana min? Pasti pintu rumah terkunci min. Kalau begitu pasti ribut. Bisa-bisa bangun pakku ini. Oh, jadi mamaku bisa balik ke telepon. Kalau mamaku yang ku telepon, kan mamaku yang bangun. Enggak bapakku. Makasih, Mak. Tidak malam, Mina. Kenapa mesti pulang? Oh, sudah jago ya? Kamu tahu sekarang sudah jam berapa? Makin besar semakin banyak tingkahnya. Pak sudah dulu tengah malam ini dan dengar tetangga. Masa bodoh mau bangun mau tidak. Ini anak sudah kurang ajar. Dia sudah kelas 3, sudah mau ujian. Main-main gitar terus. Makanya dia mau lulus kalau main gitar. Kan satu kali sih pak. Banyak bantah lagi. Situ gitar. Sini. Pokoknya sampai selesai ujian tidak ada main gitar di dalam rumah. Kamu itu persiapan kedokteran. Ngerti? Kenapa kini bapak selalu paksa ki? Kan tidak mau masuk kedokteran. Ada cita-cita aku sendiri. Apa? Aku jadi musisi. Musisi?
kau kira itu pekerjaan? Itu pengamen. Tidak jelas pekerjaannya, tidak jelas masa depannya. Dia itu kakakmu di sana. Sebentar pernikahan polisi. Kau mau jadi apa? Tapi Pak. Sini, sini masuk kak. Sini. Sini masuk. Pokoknya belajar. Masuk. Kenapa kita begitu sekalian atau Pak? Ini juga Mama. Agar kita juga semanja sekali Reski. Sudah nih, ngantuk kak. Pokoknya, jangan tugakan kamar Reski nak. Biar dia belajar terus. Iya nah. Kira saya ini robot. Mendingan terus apa yang ku bilang. Koknya, tidak akan saya injak menyeru rumah. Thank you.
pandai luka tak? Kalau kita, enggak ada juru kata. Oh, enggak apa-apa, itu saya. Oh. Kalau begitu, duduk mikir dulu sini, nak. Iya. Wih, sudah-sudah mikir dari anaknya orang. Enggak, kakak. Nah, Samia, dari tadi nak bicara iku, baru tidak ada bangmu respon. Apa kau pikir itu? Sekarang ini, manis lagi. Caca-caca, bersaja itu kata-kata keluar dari mulutmu. Kalau mana ini sarang laba-laba di bahumu, mulai berkurang. Belum, Ki. Oh iya, tapi ngomong-ngomong ini, dari tadi baik sekali, Ki. Tapi belum kenalan, kenalan cepat dulu. Jadi, kenalkan, saya Indah. Saya itu. Oh iya, saya Rizky. Maaf, makasih Di sudah berbicara langsung itu. Baik sekali Di, belum dikenalan, tapi baik sekali Di sama saya. Ih, justru saya yang berterima kasih sama kita dengan itu. Karena kalau tidak ada Ki, tidak tahu siapa yang mau bantu kak. Karena sering kok melewati situ, tapi barusan ada anak nakal yang ganggu kak. Oh iya, lain kali kalau lewat situ, hati-hati Ki Di. Dulu, oh iya, pasti dari pacarnya. Bro, kau berkat dari dulu. Astaga, patah tidak pernah kelihatan di sekolah. Kenapa bisa? Banyak sekali ceritanya. Intinya ini, mau juga taruh ke rumahmu? Bukan pamit, bro. Kayaknya sih, Bukit. Oh tidak, Ji. Cuman ada latihanku di gereja. Gereja mana, Ki? Saya gereja Toraja, Kak. Ih, sama. Saya juga di gereja Toraja. Latihan apa di gereja? Latihan menyanyi, Ji. Persiapan untuk ibadah hari Minggu. Oh, boleh ikut, kan? Bisa, Ji. Ikut, Mi. Sekalian toh pelayanan Ki juga. Tadi saya lihat bawa Ki gitar. Pasti pintar Ki main gitar, toh. Weis, aslinya minta aku jago main gitar. Ayo, jom, main gitar. Dia tidak bikin malu-malu, Ji. Kalau begitu, siap-siap Kak Palet dulu, nah. Kau cukup-cukup, harus malu sih. Sama juga begituan. Astaga, baru pin berapa hari tak ikut sekolah. Tolong-tolong aku. Kesempatan nih, cuman. Kapan kira kita cantik-cantik kayak dia? Sama bilang kah? Mau sama dia? Memang itu mulut tidak bicara, tapi itu matamu yang tidak pernah berkedip. Astaga itu, sampai tatapan mata aku juga mencet ngertinya. Bisa aku baca pikiran ke dia. Saya betul jalannya minta Tuhan untuk kau. Ayah ini saja. Balik, bro. Ayo, Mi. Ayo. Tak pernah terlewatkan dan tetap mengaguminya. Kesempatan seperti ini tak akan bisa dibeli. Janganlah berganti, tetaplah seperti ini. Iya kak, untuk ada Ji yang tolong. Oh, itu siapa itu Dora? Oh ini itu sama Rizky, dia yang tolong kak tadi. Oh ini. Ya, gantian kak Dora. Iya. Duduk dulu. Kebetulan kita ini butuh pemain gitar, jadi
Nah ini daftar lagu jadi pelajari saja minggu depan ya. Oh iya kak, makasih. Ya. Serius kok itu kak bro? Mimpi apa kok tadi malam? Iyalah bro, waktu enam ini cika kesempatan kepada kata sama Indah. Astaga, itu je pada tujuanmu. Semangat main kau bro, itu je bisa kasih tau kau. Tumben lah pergi pulang pak, banyak pekerjaan kah? Iya mak, lembur tadi. Abri makan mak? Ani cari pergi ya, pulpa saya capek ya pagi. Iya. Eh, itu sama siapa Kina? Masuk, sendiri kak tante. Bisa kak masuk? Masuk Ki. Oh, iya. Itu ada kita lihat anakku, Reski. Ini mau secerita tante. Ada om? Kebetulan mau kak cerita tentang Reski. Pak, ada itu cari Ki. Suruh pulang. Di pas sini Ki sebentar Ki. Yuk. Oh itu. Kenapa tak? Begini om, tante mau kak bilang baik-baik di Reski, tapi sempat kemarin keliling-keliling terus tinggal di jalan. Tapi sekarang tinggal di rumahku. Mau kak juga bilang ada acara Natal di gereja. Kebetulan tampil Reski sebagai pemain gitar. Kalau bisa datang Ki, karena mungkin penampilan perdananya ini Reski di gereja. Ih, kok dong anakku. Pak, lihat kita anak tak, Pak. Harus kayak bangga, apalagi bisa tampil di gereja. Saya tidak peduli, Ma. Mau penampilan perdana atau kedua, saya tidak akan pernah bangga selama itu anak masih main musik. Dengar itu, Tok. Selama dia main musik, tidak usah pulang ke rumah. Itu, jangan kedengar itu. Apa yang bilang om, nah? Ini kembali hati. Ya tante, kalau bisa jangan mungkin juga bilang sama siapa-siapa. Reski saja tidak tahu kak bilang kemari. Enggak Gina, ya, kita mami nih toh, aku harap jaga Reski nah. Tak percaya Ki. Akan sering jika saya hubungi itu nak tanya-tanya kabarnya Reski. Pulang sama kapal lain tante. Oh iya nak. Hati-hati Kina. Langsung pulang, salam sama mama dari rumah. Tuhan, tolong sertai anak-anakku dalam kehidupannya, terutama Reski Tuhan. Dia sedang berusaha untuk tunjukkan bisa menjadi yang terbaik untuk Tuhan. Selalu lindungi anakku Reski, walaupun dia tidak di rumah Tuhan. Tolong Tuhan, bukakan pintu hati ayahnya Reski, supaya bisa lebih sabar dan lebih terbuka untuk anaknya. Hilangkan kemarahan dalam hatinya, termaksud rasa bencinya untuk Reski. Tidak ada lagi tempat lain yang bisa ku tempati mengadu dan berharap selain kepadamu Tuhan. Kiranya Tuhan mau hadir membawa damai sejahtera bagi keluarga kami. Berilah keajaiban bagi keluarga kami. Thank you.
hatiku saat ku duduk berdua denganmu. Berjalan bersamamu, menarilah denganku. Namun bila hari ini adalah yang terakhir, namun ku itulah adanya. Bila nanti saatnya telah tiba, ku ingin kau menjadi milikku. Berjalan bersamamu dalam teriknya hujan. Sadarku, awal ini tuh bangsa mimpiku. Astaga, aslinya Mini, mimpi apa betul? Sampai hampir kecium kak, sembarang sekali. Ada tong, mimpi indah. Indah? Indah? Tidak tahu. Ngomong-ngomong, ada mau gue ini ke rumahmu? Kenapa kak? Bosan mau kulihat kak di rumahmu? Ah tidak Ji, bertanya aja kak. Pasti rindu itu pacem-pacemmu. Ais, kau deh, kau mau kasih betul kak saja. Sekali ekspresinya Reski. Hai, mau komen ke saya deh. Reski itu yang jelaskan. Apa dibahas tadi sama itu kak? Kenapa kak tidak senang sekali saya? Bagaimana Di? Harus kak cerita sama Minda atau tidak? Kalau belum siap mau cerita, jangan dulu. Sebenarnya begini, lari kak dari rumahku karena dipaksa ke orang tua untuk masuk kedokteran. Tapi lari kak, karena ada juga cita-citaku sendiri, mau gak jadi musisi. Astaga Rizky, tidak saya tahu kalau ada masalah tak. Tapi kalau saya kita tanyakan pendapatku, salah besar Rizky. Maksudnya? Saya juga sebenarnya hampir sama aja dengan kita. Karena orang tuaku tidak mau kalau kuliah kak dulu, supaya ada yang urus kafe. Tapi tidak melawan jak dulu, kudiamkan di saja. Sambil tetap kak juga buktikan dengan nilai-nilai pelajaran sekolahku. Saya bantu juga orang tuaku di kafe. Sebenarnya salah ki kalau melawan ki. Orang tua tak kayak begini. Tidak betul, aku juga kubikin itu hari karena emosi sekali maka. Kalau saya ke rumah Mi dulu. Apalagi nanti ini sudah mau Natal, momen-momen kebersamaan dengan keluarga. Itu yang paling dirindukan pasti. Percuma Jereski rajin ikut latihan, kalau tidak ada damai sejahtera di dalam hatinya. Sama saja bohong, kita melayani Tuhan, tapi kita ada hubungan tidak baik sama orang tua tak. Jadi, gimana muka ini? Orang tua itu pasti mau uji anaknya yang terbaik. Kalau tidak sepaham ki dengan orang tua tak, dia mikir saja. Buktikan, bilang ki, bisa ki wujudkan mimpi-mimpi tak. Kita jalani juga apa yang orang tua tak mau. Kasih bagus nilai tak di sekolah, rajin ki ikut bimbel, dan yang paling utama, pelayanan tak juga tetap jalan di gereja. Ternyata betul keputusanku yang kuambil. Tidak salah kak ceritain masalahku. Terima kasih Tuhan. Kau hadirkan Indah dalam kehidupanku. Rizky. Maaf nah. Terima kasih balik. Ay, baik sekali ini kurasa perasaanku ya. Sudah cerita sama kita. Iya, sama-sama. Ayo Mi, kayaknya Mami lagi lanjut latihan. Thank you.
lihat itu cowok, sudah dekat sekali. Pacarnya? Astaga, ternyata ada yang pacarnya. Jadi apa yang guna aku rajin untuk ikut latihan? Saya. Kenapa kak? Apa salahmu? Apa Kika? Ternyata selama ini saya pikir ada kiriman yang dapat sama kita. Rajin kak datang latihan untuk dapat sama kita. Kita respon kak juga. Ternyata kita kasih aja harapan palsu sama ini. Astaga Rizky, tidak pernah kita kasih harapan palsu. Ternyata itu ada yang pecerita. Selama ini kita baik sama saya, bukan harapan palsu itu kak? Ada yang memang pacarku, haruskah saya bilang? Toh, kita juga tidak pernah bertanya sama saya. Sudah, Mi. Berjumpa di tempat ini. Ada di rumah. Jadi, tidak mau betul ikut latihan. Dia saja kebujuk. Tapi, tidak mau makan dengar. Kesian kan juga lihat itu dong. Bisa kasih ketemu Pak sama dia, soalnya ada yang mau saya kasih. Bisa, Ji. Tapi, jangan mikir lagi sakit hatinya. Tidak, Ji, Tok. Terakhir ini, terserah mami dia nanti bagaimana maunya. Jadi, gimana kita mau ketemu? Di sini mau saja di depan gereja nah. Oke, balik. Woi, enggak bosan kau itu di rumah terus ah? Enggak juga. Jadi, enggak mau kau ini pergi latihan? Malasnya gue. Astaga, mau ketemu Indah sama kau. Untuk apa, Bene? Mau kau lagi naik PHP? Kau itu, negatif terus pikiranmu. Ada mau kena kasih tau Indah. Malesku. Terakhir ini bro, terserah mami kau. Iya balik, terakhir ini. Demi kau ini bro. Begitu dong bro. Iya. Sita, Rizky. Bagaimana kabar Kak Rizky? Sebelumnya minta maaf Kak, kalau ternyata selama ini saya sakiti perasaan Kak. Tapi tidak berniat Kak untuk kasih harapan palsu. Karena selama ini saya anggap teman baik Niki. Ini, semoga dengan ini bisa tenang hati Kak. Kalau bisa Ki dapat kedamaian dengan ini, bisa Ki berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan kedamaian. Wait, gak mau kamu itu bro. Dari dong sama gitarmu. Namanya mami itu jari tidak pernah petik gitar. Astaga, yuk Andi. Mana gitarku? Udah dalam gereja bro, bisa biar aku. Jangan nih, begini. Dan lo mau gue pulang ke rumah, karena masih ada musuh bikin dulu ini, mau gak tinggal. Oke, balik, pulang makan bro. Oke. Thank you.
Apakah selama ini aku memang sudah berbuat salah dan tidak menyadari pertolonganmu? Masalahku dengan orang tua, motivasiku untuk pelayanan. Apakah ini caramu untuk menegurku? Maafkan untuk motivasi pelayananku yang keliru, Tuhan. Maafkan aku karena membantah orang tuaku. Layakkan aku untuk memperoleh damai sejahtera-Mu. Semoga kedamaian yang ada hanya pada-Mu boleh kurasakan. Begitu juga dengan orang tua dan keluargaku. Semoga ini keputusan yang benar, Tuhan. Semoga orang tuaku juga bisa mengerti setelah menerima itu. Pak, siapa itu, Pak? Apa? Dari siapa-siapa, Mak? Damai sejahtera di dalam Tuhan. Apakah ini teguran untukku karena tidak mengasihi anakku Reski? Ya Tuhan, apa yang sudah kuperbuat kepada anakku, ya Tuhan? Pak, kenapa, Ki? Ini, Mak. Kayaknya keras sekali, Kak, sama Reski. Kenapa Ki bilang begitu, Pak? Ini, Mak, ya. Ada yang simpan di depan rumah. Tersinggung sekali tak baca. Kayaknya ini minta bulan dari Tuhan. Terlalu saya paksakan kehendakku sama Reski, Mak. Pak, ini semua sudah jalannya Tuhan. Kita diingatkan, semua yang dilakukan hanya semata-mata untuk Tuhan. Baguslah kalau Bapak sudah tahu apa kesalahan Bapak. Iya, Mak. Berharap sekali Bapak Reski jadi dokter. Apalagi sejak Mama sering check up ke dokter jantung, kan kesehatan jantung tak, Mak. Supaya nanti tuh ada yang rawat, Ki. Tidak masalah gitu, Pak. Semua yang terjadi dalam keluarga tak itu kehendak-Mu Tuhan. Ini juga masalah penyakitnya Mama, nggak usah main anak tahu. Cukup kita yang tahu, belum tuh waktunya mereka tahu semua. Iya, Mak. Ayo pada lihat anak tak besok di gereja latihan. Sekalian kita jemput nih pulang, Mak. Iya, Pak. Thank you.
temannya danmu. Biar hidupku berkenan padamu. Seperti palungan layakkan. Bro, ada apa sama mamamu cari kau? Mana? Menyandanmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab mata tak akan berarti tanpa. Harus pergi. Ya, Mak. Tunggu sekali, Mama, nak. Mak. Bapaknya kemakna, bapak sudah egois sama Reski. Iya nak, sekarang kami sadar kedamaian yang didapat di dalam Tuhan. Iya mak, bapak. Iya, apapun keinginanmu, apapun ceritamu nak, penting kalau kan semua itu untuk Tuhan, itu sebenarnya yang terpenting nak. Coba. Bapna kata akan berarti tanpa kasihmu. Lahir di hatiku hanya bersamamu. Yesusku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Bersama paduan suara surga ku bernyanyi kemuliaan di tempat maha tinggi. Dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepada.